Halo guys, bertemu lagi dengan Upin teman-teman. Sekarang Upin ada di suatu tempat yang lumayan tinggi nih guys. Coba kalian lihat. Wow, ini tempat tinggi. Oh, kita harus naik di sini dulu biar bisa lihat teman-teman. Nah, kali ini Upin akan mencoba untuk membuka parasut dari tempat yang tidak terlalu tinggi. Kalau parasutnya kan biasa kan orang-orang harus lompat dari atas pesawat kan ya guys. Nah, sekarang Upin akan coba untuk lompat dari tempat ini aja nih guys. Kita tes ya. Apakah parasut ini bisa dipakai di tempat yang tidak terlalu tinggi seperti ini atau tidak? Atau jangan-jangan Upin malah meninggoy jatuh ke bawah nih guys. Waduh. Oke teman-teman, ini Upin sudah menggunakan tas parasut nih. Nanti juga Upin akan coba, kita akan bawa motor dan kita loncat di sini teman-teman ya. Nah, di sini nih Upin kasih lihat dulu. Nah, di sini ada tempat loncat nih guys. Tuh, kalau kita pakai motor kita bisa loncat ke sini dan motornya loncat ke sana. Begitu baru kita akan coba buka parasutnya guys. Kalau misalnya Upin nggak berhasil tanpa menggunakan motor ya. Kalau misalnya cuman pakai parasut begini guys. Wah, oke, kalau begitu kita coba ya. Lompat aja nih, ini cuman lompat nih guys. Kekuatan Upin cuman lompat nih guys. Oke, mari kita lihat apakah parasut ini bisa kita gunakan dengan baik atau tidak ya. Oke, ayo kita langsung ya di Upin. Pin mau kemana Pin? Aku mau jalan-jalan Upin. Kamu mau ikut Upin main parasut enggak? Tidak, aku tidak mau kali ini. Upin pengen jalan-jalan santai aja. Aku tidak mau lompat-lompat apalagi main parasut Upin. Oh begitu ya. Ya sudah kalau begitu. Sepertinya dia tidak mau diganggu guys. Aduh, kalau begitu Upin sendirian aja ya. Oke, let's go. Langsung kita melompat guys. 1, 2, 3. Wow, ya ampun. Wah, ternyata terlalu rendah guys. Benar kan kata Upin? Tidak bisa teman-teman. Ternyata kalau cuma lompat tidak terlalu tinggi tempat ini. Kecuali kita naik di atas gedung sana guys. Wah, tapi sekarang Upin akan coba pakai motor nih teman-teman. Kita coba pakai motor ya guys. Upin akan coba loncat nih teman-teman di tempat situ. Oke, ayo kita buat motor dulu dah. Atau kita tunggu orang, tunggu motor lewat. Upin mau begal motor aja. Waduh, terlalu lama menunggu motor lewat guys. Tidak bisa ditemukan tuh. Upin lewat lagi tuh sana dia. Jalan-jalan kemana dia ya dari tadi? Jalan-jalan aja guys. Kenapa nggak pulang aja tidur di rumah ya? Waduh, oke teman-teman, sekarang Upin sudah buat motornya nih. Karena aku dari tadi tunggu motor nggak ada yang lewat, makanya Upin buat aja sendiri ya teman-teman. Nanti terlalu lama kalau kita menunggu motor yang lewat guys. Coba lihat tuh, mobil semua yang lewat di sini ada boboiboy, tapi kok gayanya seperti wanita ya. Oke teman-teman, let's go, kita langsung coba nih teman-teman. Oke guys, jadi mana tempat loncatannya tadi ya? Oh, ini tempat loncatannya tadi ini kan. Jadi kita harus loncat dari sebelah sana nih guys. Upin harus loncat dari sebelah sana. Nah, wih, banyak truk di sini guys. Oke, kita loncat dari ujung sini ya teman-teman ya. Upin belok di sini dulu guys. Wih, di sana ternyata di sini ada juga guys. Oke, mari kita coba. Ini tempat loncatannya ya. Kalian lihat nih, kalau Upin belum jalan aku bisa santai begini guys. Oke teman-teman, sekarang mari kita langsung melakukan aksi loncat sekaligus. Ini ada parasutnya kan? Oh, ada guys. Oke, langsung kita coba ya teman-teman. Ternyata kalau kita naik motor parasutnya akan hilang teman-teman. Wah, oke, langsung kita gaskan. Ngeng, ngeng. Semoga nggak ada yang menghalangi. Ngeng. Wuhuhu. Wuhuhu. Buka parasut. Mana? Mana parasut? Waduh. Tidak bisa membuka parasut. Meninggul Upin.